Jumpa lagi kita bersama saya, Ani. Malarang dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Kali ini, saya ingin membicarakan tentang ibu kota negara yang baru. Bagaimana struktur pemerintahannya? Nah, ini uh, beberapa waktu lalu, pemerintah sudah mengajukan rancangan. Undang-undang tentang ibu kota negara yang baru dan sekarang sudah dibahas di DPR. Dan dalam rancangan undang-undang itu pemerintah mengusulkan ibu kota negara baru berbentuk otorita. Nah ini berbentuk otorita. Apa itu otorita? Kita kenal beberapa waktu lalu ada namanya otorita Batam, otorita Jatiluhur. Otorita adalah sebuah Satuan yang diberi tugas untuk mengelola sesuatu hal otorita Batam pengelolaan bagaimana Batam untuk menjadi daerah uh, yang memberikan kebebasan dalam hal uh, investasi perdagangan dan sebagainya uh, otorita Jatiluhur tentang pengelolaan Jatiluhur sebagai dam tetapi otorita bukanlah pemerintah daerah. <laughs> Supaya jelas, kita gitu, ini otorita bukanlah pemerintah daerah. Karena itu, uh, beda dengan pemerintah daerah, otorita itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lalu, kemudian kalau pemerintah daerah dipilih oleh rakyat, dia harus uh, ber punya akuntabilitas bertanggung jawab pada rakyat, baik itu DPRD maupun uh, kepala daerahnya. Nah. Uh, Bentuk otorita itu sendiri, yang tampaknya diinginkan oleh pemerintah pusat, itu tidak ada cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sesudah diamandemen, bahkan juga sebelum diamandemen, tidak ada itu yang namanya otorita semacam itu. Supaya jelas, mari kita lihat Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang setelah diamandemen. Biar kita lihat dulu. Bunyinya bagaimana? Supaya kita jelas ini. Ini bab 6 tentang pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi jelas bahwa daerah negara Republik Indonesia ini dibagi habis menjadi pemerintah-pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Ayat 2, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, itu jelas pula. Jadi ada otonomi baik di provinsi, kabupaten dan kota. Kalau ada otonomi ada kewenangan dan kalau ada kewenangan ada akuntabilitas. Kemudian kita lihat ayat 3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi masing-masing provinsi, kabupaten, kota mempunyai DPRD yang merupakan perwakilan rakyat dan dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 4 gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Di kepala kepala daerah itu dipilih oleh rakyat secara demokratis. Nah, kemudian ayat 5 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, misalnya pertahanan keamanan, eh, kemudian agama, dan sebagainya. Ini urusan pemerintah pusat politik luar negeri misalnya juga. Eh, 6. Ayat 6, pemerintah daerah tidak pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi perda-perda itu ada uh, dasarnya dalam konstitusi. Ayat tujuh susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Jadi jelas pula. Nah, mungkin keinginan untuk menciptakan atau membentuk struktur pemerintahan otorita di ibu kota negara yang baru itu, mungkin maksudnya agar bisa apa? Bisa segeralah uh, kalau apapun misalnya otorita itu kan bisa dibawa menteri atau bahkan presiden Ataupun dibentuk kepala otorita yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri uh, Nah itu mungkin diinginkan supaya top down aja langsung apapun keinginan pemerintah pusat langsung berjalan, tidak perlu ada DPRD, tidak perlu ada kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, maka itu bisa berjalan apapun yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk ibu kota negara baru itu. Tapi undang-undang dasar tidak mengatakan begitu. Di ibu kota negara baru itu tetap harus berbentuk apa? Provinsi. Kalau dia berbentuk provinsi seperti DKI Jakarta ini. Ini ibu kota negara kita Jakarta, Namanya daerah khusus ibu kota Jakarta, sebagai ibu kota negara, bentuknya provinsi. Jadi, levelnya pada tingkat provinsi, wali kota dengan wali kota, wali kota yang dan bupati yang ada di DKI itu tidak punya otonomi, tapi otonomi di tingkat provinsi. Atau, kalau mau dianggap bahwa ibu kota negara baru itu adalah hanya pada level kota saja. Maka dia adalah bagian dari provinsi. Saya bagian dari provinsi Kalimantan Timur karena tempatnya di Kalimantan Timur. Maka ibu kota negara itu harus berbentuk kota di dalam provinsi Kalimantan Timur. Dan kota itu menjadi ibu kota negara itu bisa saja kalau diinginkan begitu. Tapi mungkin lebih tepatnya dalam bentuk provinsi baru. Jadi kita tambah lagi sebuah provinsi baru yang merupakan daerah khusus ibu kota, DKI. Itu dia DKI nanti yang baru. Uh, DKI bukan tapi bukan Jakarta, daerah khusus ibu kota apapun namanya. Nah. Tapi tidak berbentuk otorita. Nah, memang ada kemungkinan pemikiran pemerintah untuk menciptakan otorita di uh, ibu kota negara yang baru itu didasarkan atau ingin mendasarkan diri pada pasal 18B dari Undang-Undang 45 sudah diamandemen. Bunyinya seperti ini. Ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. <farther> Jadi, mungkin ingin dinarasikan atau dibuatkan uh, alasan bahwa Ibu Kota Negara Baru ini cantolannya adalah pasal 18B bahwa negara mengakui daerah-daerah bersifat khusus atau istimewa. Ini sebenarnya adalah landasan untuk daerah istimewa atau daerah khusus itu. Di Indonesia ini ada empat daerah istimewa berbentuk dalam pada tingkatan provinsi. Daerah istimewa Aceh, Papua, Yogyakarta, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa khusus dan istimewa? Karena itu tadi, untuk DKI namanya khusus, bukan istimewa. Tapi itu pada dasarnya adalah special autonomy, otonomi khusus. Otonomi khusus. Otorita bukan otonomi, tidak ada otonomi dalam otorita. Itu adalah cuma sekedar kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, karena itu ayat atau pasal 18B tidak bisa jadi cantolan untuk membentuk sebuah daerah di wilayah Republik Indonesia, yang dimana sebuah otorita, kemudian uh, sebuah daerah yang membentuk otorita dan tidak mengacu pada provinsi dan kabupaten lainnya. Ini tidak ada begitu cantolannya dalam Undang-Undang Nomor -Undang 45, pasal. 18B ayat 1 itu itu adalah landasan bagi daerah istimewa atau daerah khusus seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Aceh. Kalau ibu kota negara yang baru dibentuk dalam bentuk daerah istimewa, oh boleh saja. Bikin aja. Ibu kota baru itu adalah daerah istimewa, daerah sama dengan DKI, daerah khusus ibu kota negara tapi tetap dengan otonomi daerah. Daerah khusus itu tetap punya otonomi, punya kewenangan, punya perwakilan perwakilan rakyat dan kemudian juga punya kepala daerah. Dalam bentuk apa kali tingkatannya gubernur bisa saja. Tapi tidak bisa dalam bentuk otorita. Nah itu itu intinya di situ. Saya tidak tahu siapa yang mau memberikan saran kepada pemerintah pusat bahwa itu daerah isti, daerah khusus ibu kota atau daerah ibu kota negara yang baru nanti bisa dalam bentuk otorita. Nah ini keliru betul ini. <gulitulis> ya khawatirnya kalau kekeluaran itu dilanjutkan dan kemudian di backup secara politik di parlemen oleh partai-partai koalisi pemerintah, lolos nantinya karena partai oposisi tidak mampu, tidak berdaya menahan kehendak itu nanti dari Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jelas ini. Uh, nah, kenapa tidak mau membentuk pemerintah daerah? Ah, memang ada masalah sedikit ini. Daerah ibu kota negara ini yang baru ini kosong, lahan kosong yang mau dibentuk. Nah, bisa saja membentuk otorita bukan pada daerah status daerahnya itu saja tapi dalam rangka membangun ibu kota baru. Jadi pembangun otorita membangun ibu kota baru. Ah itu bisa. Jadi membangun dalam proses pembangunan ibu kota baru itu dibentuklah otorita untuk menjalankan mengkoordinasikan pembangunan ibu kota baru. Ah itu bisa. Tapi setelah selesai dibangun, kemudian orang sudah pindah di situ. Pertama yang pindah kan tentu saja pegawai-pegawai pemerintah pusat yang ada di kementerian-kementerian, kemudian masyarakat sekitar juga atau pengusaha-pengusaha, masyarakat lain lagi yang ingin tinggal di ibu kota negara yang baru sebagai warga ibu kota, nah, mereka inilah yang kemudian tetap punya hak untuk mempunyai perwakilan, mempunyai pemimpin yang dipilihnya sendiri, dan kemudian tentu saja mempunyai kewenangan daerah itu mempunyai kewenangan otonom. Nah, karena itu di situ sebenarnya uh, kalau mau bikin, dalam proses pembangunan. Tapi ketika sudah berfungsi sebagai ibu kota negara baru, dia bentuknya tetap adalah bentuk pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. -Undang nah, ini uh, supaya kita jelas mudah-mudahan uh, mereka-mereka, teman-teman yang di DPR bisa mengerti bedanya antara pemerintahan daerah dan daerah otonom, serta dengan otorita. Nah, ini agar supaya kita tidak sembrono membuat undang-undang, sementara undang-undang dasarnya sendiri menetapkan lain. Ini uh, jangan sampai dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian mulai dari nol lagi. Uh, ini pelajaran sebenarnya uh, di omnibus law juga itu adalah pelajaran yang mestinya dipikirkan masa-masa oleh pemerintah. Lagi pula hampir semuanya ibu kota ibu kota negara di negara-negara maju adalah juga daerah otonom yang punya parlemen daerah, yang punya juga wali kota atau gubernur kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Washington DC misalnya punya Dewan Perwakilan Rakyatnya, punya wali kotanya. Kalau dia Washington DC sebagai ibu kota negara itu memang namanya wali kota. London sebagai ibu kota Inggris itu juga punya wali kota, punya perwakilan daerah. Paris juga begitu. Kita tidak perlu khawatir bahwa Presiden Republik Indonesia Disaingi oleh gubernur, kepala daerah ibu kota negara jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Toh, kita sudah mengalaminya, dan tidak ada persaingan antara gubernur, ibu kota negara, kepala daerah ibu kota negara dengan presiden yang sedang menjawab. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.